Korang mesti biasa dengar negeri Kedah Jelapang Padi kan? Okay, tapi hari ni aku bukan ada kat Kedah. Aku ada dekat Jelapang Padi Negeri Perak. Ha, kat mana tu? Korang pernah dengar Tanjung Pandang? Ha, inilah Jelapang Padi Negeri Perak. So hari ni aku kayuh dekat area Tanjung Pandang. Jom. Tanjung Pandang ni terletak di belah utara negeri Perak. Dia dekatan dengan Parit Bunta. Dikatakan penduduk dekat Tanjung Pandang ni, aku google semalam lah, ada hampir 16,000 penduduk. Ekonomi penduduk dekat area sini ialah perikanan dan juga pertanian, iaitu menanam padi. Apa nama padi sekarang ni eh, okay, nampak tak dia warna kekuningan, maksudnya padi tu dah masak. Jadi sebab tu sekarang ni ada setengah plot tu yang dah pun tuai. Korang tengok belakang tu pun matahari dah mula terbenam. Maknanya dah nak senja. Dah puas mengayuh dekat sekitar Jelapang Padi. Sekarang kita balik solat maghrib pula.